Halo sahabat gamer, selamat datang di channel Acoang Yarwam. Pau, sahabat ke sekali, semoga kalian sehat-sehat selalu guys ya. Oke, di video kali ini seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game karena channel ini menghadirkan segala jenis game. Oke, baiklah di sini guys, kita bakalan melanjutkan part Truck of Europe 3 ya guys ya. Jadi ini part yang ketiga guys. Jadi kemarin itu kita sudah mulai menjalankan misi membawa barang, yaitu apa ya, truk tambang ya guys ya. Dan saya sempat juga berhenti di perjalanan karena terlalu jauh perjalanannya guys ya. Jadi saya tunda dulu dan melanjutkan di part berikutnya, yaitu part 3. Jadi langsung saja kita langsung lanjut misinya. Let's go. Kita menyetir di sini. Saya sempat beli kemarin ya mobil baru ya. Mobil truk baru maksudnya ya. Jadi kalau kalian yang belum sempat nonton part 2, silakan aja cek, itu bakalan muncul di atas. Let's go, kita bakalan lanjut lagi di sini. Kita masuk. Oke, okay. Ntar guys. Oke, okay, ternyata saya di sini. Dan masih malam ya. Oh iya, yang terakhir itu di part 2 yang bagian terakhir ya. Malam hari ya, kita jalan ya. Dan ini ada lanjut, maksudnya lanjut. Jadi langsung saja kita bakalan nyalakan mesinnya, sudah ya? Oh iya, sudah tadi. Saya nggak fokus kalau di mode seperti ini. Ini truk tambang saya bawa nih. Oke, saya masuk dulu di bagian sini. Rem tangannya naikkan. Kita jalan bosku. Kita kasih nyala lampunya. Oh ya. Saya nyalakan dulu. Oke. Kita jalan. Jalan gak ini? Oh iya jalan. Yup, yup. Perjalanan jauh ya. Ini mapnya kita lihat dulu. Masih jauh ini guys. Iya, sudah di pertengahan sih. Kita lanjutkan ya. Oke, seperti biasa kita nggak bakalan banyak ngomong. Mungkin banyak kebanyakan skip di sini guys. Mana tahunya ini apa namanya, memalaskan gitu ya. Lagi malam hari ini pandangan kita nih kurang ya. Aduh, melihat jalanan agak cukup ini, nggak luas kita ya. Nanti kita singgah di apa namanya, di untuk ini istirahat ya. Jadi langsung ini skip ke siang hari. Klakson guys, kita terus ya. Kalau kalian yang ingin ini guys download gamenya, silahkan ini di silahkan dicek link di deskripsi ya, saya taruh di linknya. Deskripsi. Oh ada mobil guys. Ya iyalah, masa gak ada mobil. Mobil lewat ya. Nanti saya bakal modifikasi nih anunya, truknya, biar makin apa namanya enak dilihat ya. Oke, kita terus lanjutkan, lanjut jalankan mobilnya sampai ke finish ya. Mobilnya, truknya sampai ke finish ya. Oke, kita tancap gas terus. Ini lari 50 km/jam. Sudah jam berapa ya? Udah jam 1 ini kayaknya. Oh, jam 12 ya? Ini kayaknya sih jam 12. Kalau 00 lewat 31 tuh. Jam 12, antara jam 12 atau jam 1 ya. Eh, hati-hati juga nih, jangan sampai apa namanya? Keluar dari jalur, bahaya nabrak kita, cuy. Yang kita bawa ini bukan barang ringan nih kan. Berat ini kita bawa, ini truk tambang, guys. Gila, kita harus rem ya, bahaya ini. Apa itu di belakang, cuy? Nge-lag, guys. Loh, kok goyang-goyang ya? Wih, bentar. Loh. Oh, gua ini apa namanya? Saya tur ini jalan di turunan ya. Pantesan nama cepat. Ini kita bisa skip di sini tapi full di sini. Coba kita ini ya. Coba kita tidur ya. Walaupun ini full di sini indikatornya. Kita coba matikan mesin. Oh, Anda tidak bisa terlalu sering tidur. Kembalilah saat ya, nggak bisa guys. Kukira bisa loh. Oke, lanjut lagi ya. Ya, kita lembur nih. Lembur. Harus tidak tidur guys ya, karena kita sudah tidur sebenarnya. Ini hujan lagi. Ah. Oke.
nge-lag ini guys. Oke. Kita jalankan, kita bertugas di malam-malam ya. Bekerja di malam hari. Jangan sampai tidur guys. Oke, naikkan kedua. Menggunakan mobil baru. Mobil baru, truk baru ya. Ngomong mobil terus. Ya mobil juga sih tapi truk dibilangnya. Oke, terus kita jalankan bosku, jangan sampai kita nabrak bosku. Oke, belokan tajam, enggak terlalu tajam sini. Oke, kita teruskan ya. Kalau kalian bosan silahkan skip aja guys. lanjut terus. Gila sih ini, the best sih guys ya. Kalau ini grafiknya ya. Jam berapa nih? Jam 1 kayaknya. Ya jam 1 ya. Itu ada lampu di sana ya, lampu jalanan guys ya. Ini baru muncul di sini nih. Minyak itu dikasih banyak gitu nih. Di sepanjang jalan kalau bisa ya. Aduh. Oh ya, kemarin ini kalau nggak salah update ya gamenya ya. Update, saya update, katanya ada mobil baru gitu ya. Truk baru. Ada gitu. Oke, lanjut. Ini sudah ya, ini bagus nih kalau terang begini nih. Kalau bisa ya kasih semua lah di jalanan ya. Kilat guys. Oke, kita kasih ketiga, level 3 ya. Lalu kita lihat map dulu berapa. Mulai. Belum, masih jauh sih tapi. Kita lari 78 nih. 76. Kita kurangin dulu. Bahaya sih. Kita teruskan jalan. Semoga kita nggak nabrak-nabrak gitu kayak di part 2. Di part 1 ya. Nggak salah ya. Oke. Oh, itu ada pom bensin, guys. Berarti yang sebelah sini ada juga sih, tapi kita harus maju dulu ke sana ya. Mungkin kita sudah lewat. Tapi di sini kita punya bensin ya, masih full guys, jadi aman-aman. Oke. Itu kayak koslet tadi. Tepuan tadi ya. Tembak ya. Kita teruskan ini. Tanjakan nih, bukan. Ini agak bosan ya, kita agak bosan nih guys. Eh, jangan dulu guys, yuk, hampir nabrak tadi. Itu apaan ya? Itu industri. Semacam pabrik guys ya, pabrik sih. Nge-lag guys. Makin hari makin nge-lag. Padahal ini bukan game offline, online loh. Ini off, saya mainkan ini offline. Cuman bisa online juga sih. Cuman saya nggak pakai ini mode onlinenya. Kok ini nggak bisa? Kenapa? Ini tanjakan guys, naik ke atas nih. Wah parah. Terus gas, jangan sampai mogok di tengah jalan ya. Gak bisa jalan nanti. Wah. Kita harus pakai ini guys. Ini drifting ya. Mana tadi? Drive kunci. Nah, ini katanya bisa dipakai nih, berguna nih. Loh kok sama aja? Sama aja guys.
berguna buat ini kayaknya ya. Aduh, nggak ada gunanya ini. Mungkin bukan ya, salah saya ya. Bukan ini, fungsinya bukan itu. Aduh, ayo, ayo, turunan, turunan, mana nih? Aduh, parah nih. Jangan sampai kita ini kejebak di sini, guys. Aduh, parah sih. Ini guys ya. Aduh. Au. Jatuh. Oke, kita lanjut guys. Bro, masih ini tanjakan ya coba. Loh, kok bisa ya? Hampir nabrak, hampir nabrak. Ya, sudah mulai. Nah, tanjakan lagi nih. Oke. Kayaknya penurunan ya. Hati-hati nih kita ya. Tergelincir kita, tewas kita. Kita rem-rem guys. Kita berhentikan dulu gasnya. Apakah ini turunan? Yap, benar sekali turunan guys. Ini hati-hati nih, kita rem-rem dulu nih. Jangan digas ya. Terjungkal kita ya. Tergelincir ya maksudnya ya. Kita bawa barang ini berat ya, karbo berat lah. Yaitu mobil ini, mobil truk tambang gitu. Kita rem-rem terus. Kita bakalan sampai di malam hari nih kayaknya nih. Maksudnya di tujuan kita ya, masih malam itu sampai ke sana nih. Kita bakalan pagi atau ini subuh ya. Nggak tahu lah. Mari kita lihat nanti ya. Apakah kita sampainya malam hari ataukah di pagi hari atau subuh-subuh gitu. Kita belum coba ini guys. Penting kita nggak terlambat dikena sanksi ya, atau denda ya. Hati-hati nih, dipotong lagi nih gaji kita nih. Kalau dipotong bahaya kan. Kita mau ini tujuannya kita untuk nabung gitu. Tapi ya malah kita dapat yang sedikit ya, parah kan. Tegas, ini sudah lurus nih jalanannya nih. Nggak penurunan lagi dan nggak tanjakan lagi gitu. Tegas, gas, gas. Jangan sampai itu kayaknya. Oh bukan ya, gue kira ini pom bensin guys. Ternyata bukan. Oke. Ini udah selesai tadi hujannya. Kenapa sih nyalain itu? Kita disuruh belok ya. Oh iya, bener. Kita buka lampu weser ya. Kita turun. Kita belok. Ini sudah benar kan? Masuknya sini. Oh iya, bener. Kita rem sedikit agar nggak nabrak ya, gitu ya. Penurunan nih di sini nih. Nah, awas. Kita rem sedikit. Ini kayaknya kalau penurunnya seperti ini ya, kalau kita udah keluar dari jalur ini apa namanya, jalan tol ya, keluar dari jalur jalan tol ini mungkin sudah sampai ya. Kita lihat di map dulu. Yup, benar sekali. Kita sudah mulai masuk di jalur ini kota ya. Kita teruskan dulu guys. Benar sih, kita sampainya malam hari. Kita sampainya malam hari cuy. Oke. Oh itu ada kereta di atas itu jalurnya ya. Oke. Kalau masuk sini sih ya banyak lampu jalanan sih. Cuman tadi tuh di jalan tol ya sedikit lampunya. Harus ditambahin lagi kalau bisa diupdate ya. Walaupun sudah diupdate ya kemarin ya, tapi masih gini.
cuman perubahannya itu apa namanya, bug diperbaiki sama ini apa, mobil tambahan, satu mobil ya, aku lupa namanya apa. Ya, kita masuk di kota, guys. Oh, wow. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat ya. Walaupun ada lecet sedikit tadi ya. Nabrak-nabrak sedikit gitu pas di turunan ya. Tapi enggak apa-apa lah. Kita turunin sedikit kecepatannya karena di jalur kota. Kalau di apa namanya? Euro Truck 2 ya. Kalau di Euro Truck 2 itu kalau enggak salah ada ini. Ada itu apa namanya? Motret jalan jalanan. Kalau kita lari cepat kita bakalan di ini dibaca sama itu kameranya. Jadi kita kena ini denda gitu guys. Tapi ini nggak ada ya. Tapi mungkin kalau update nanti ya ikut juga bakalan ditaruh. Waduh tuh kan tambah lecet lagi. Oh salah jalan aku cuy. Alamak, bentar. Ini gara-gara ngomong gitu. Salah jalan. Eh, kenapa N? Kita ini guys, kita mundur dulu. Kita mutar dulu guys ya, karena ini kita salah jalur ini. Aduh. Enggak perhatiin tadi kan. Kita putar dulu guys. Ini karena banyak ngomongnya coknya jadi begini ya kan. Aduh. Oke, kita putar. Yup, kita ambil di sini karena ini jalur kita di sini. Bukan persimpangan ini tadi ya. Oke. Kita jalur enggak merah. Oke, hijau. Kita belok. Lampu weser kita aktifkan ya. Yup. Sudah lurus-lurus sedikit, habis itu kita belok lagi dan masuk di bagian pemberhentian guys ya. Semoga tidak merah, jangan merah. Oke, mantap sekali, kita belok dulu guys. Yup. Oke. Mantap sekali. Yap, kita sudah masuk guys di persimpangan, di parkiran untuk menaruh kargo kita. Let's go. Di mana itu kargo? Oh, di sana dia ya. Kita sampai malam hari guys ya, membawa truk tambang ya. hampir saja. Oke. Kita maju. Oh, loh, nabrak ya. Bentar guys. Ini pakai gas rem. Oke, kita yes aja. Kita dapat berapa? Waduh, kita dihukum apa namanya? Diberi hukuman ya karena terlambat ya. Aduh, kerusakan penalti ya enggak terlalu parah sih. Ya, jumlah yang kita dapat ini 3.162, enggak apa-apa sih. Ya, so ya, jadi kita di sini sudah selesai ya mengantar kargo truk tambang. Jadi kita langsung aja penutupan sampai di sini dulu guys ya di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti biasa dan support channel ini agar bisa berkembang gitu ya. Oke. Baiklah, kalau kalian yang punya request game ya guys ya, game baru kah atau game lama, silakan aja komen di bawah. Ya, sampai jumpa di video berikutnya, bye. Kita bakalan lanjut ke part 4. Oke, okay, bye. Aduh, diberi hukuman lagi, diambil 1424. Aduh. Mobil baru nih guys ya. Ternyata sudah ada lampu di atasnya. Cuman diberi karena butuh ditambah lagi sih.